Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, proses penyandaran kapal kargo. Ini kapalnya lumayan besar nih. Dia akan sandar di jeti sini, teman-teman. Ini takutnya sudah ada dua nih yang mau ngedamping untuk proses penyandaran. Oke, kita simak terus, teman-teman, videonya seperti apa penyandarannya. Ini posisi di EUP Bontang. Ini sangat panjang sekali alurnya. Sini baru ke darat. Ini suasana sore hari, teman-teman. Ya, teman-teman, ini mulai maju perlahan. Ya, ini perlahan sekali penyandarannya. Ini kapal ini akan muatan dari Bontang untuk keluar kayaknya. Oke, lagi merapat. Ini dia jetinya. Dia akan memanjang ke sana, teman-teman. Nah, mesin induk jalan nih. Oke, maju perlahan. Didorong juga sama takbot dari sebelah kiri. Ini kapal kosong nih, dongak dan tinggi. Teman-teman, takutnya merapat. Oh ya, teman-teman, ini bermuatan batu bara buat keluar. Ini biasanya ke Cina atau ke luar sana. Muat dari Bontang, teman-teman, di ekspor. Oke, sudah mulai merapat, teman-teman, ke jetinya. Oh, asapnya tebal sekali nih. Ini kapalnya biasanya kalau seperti ini start stop ya. Maju perlahan, mundur perlahan. Besok. Batubaranya akan dimasukin dari sini ke tiap tangki kayak ada model belalai gitu.
itulah proses penyandaran kapal kargo yang bermuatan batu bara untuk dibawa ke luar negeri. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.